bunga asmara yang bermunculan di antara pasangan atau calon pasangan baru. Nah, ini yang tengah terjadi antara Verrel Bramastra dan juga Natasha Marcella. Mereka terlibat dalam suatu produksi bersama dan mungkin dari cinlok itu akhirnya tumbuhlah benih-benih asmara. Tapi masalahnya sampai dengan saat ini Verrel belum juga memberikan tanggapan ataupun konfirmasi mengenai hubungan mereka. Kita akan lihat nih ya, siapakah yang terlihat lebih greget untuk bisa menyatakan hubungan cintanya. Langsung saja pemirsa, ini dia beritanya untuk Anda. Kabar kedekatan antara Verrel Bramastra dan Natasha Marcella sudah terjalin beberapa waktu lamanya. Mereka pun sudah disebut-sebut sudah resmi berpacaran karena sering berpergian bersama-sama. Namun ketika ditemui tim Insert pagi Kamis kemarin, baik Verrel maupun Natasha mengaku jika mereka belum berpacaran dan hanya berteman dekat saja. Kendati masih sebatas teman, keduanya tampak mengisyaratkan saling menunggu siapa yang akan menyatakan cinta lebih dahulu. Kalau menurut aku, maksudnya kalau kita udah nyaman, udah saling peduli, saling sayang, menurut aku sih status kayak maksudnya nggak terlalu penting lah. Kalau kamu gimana? Ya idem sama sih. Jujur, makanya kalau ditanya kenapa nggak nyatain apa nggak nembak, aku tuh masih pingin nunggu aja gitu, maksudnya bener apa nggak sih? Soalnya sebelumnya kan kayaknya setiap kali mau jadian ada kendala gitu, jadi. Ya sampai aku benar-benar pasti, cuman nggak tahu mungkin itu dari aku juga sih, belakangan ini aku sadar semuanya tergantung. Berarti udah yakin ya? Udah yakin belum dengan sosoknya siapa? Kan kalian juga pasti nunggu loh. Emang kamu nunggu? Hah? Begitu? Nasya aja kayak nggak pernah nanya begitu. Nggak tahu, dia nggak pernah ngomong apa-apa sih sama aku. Tergantung dia, maksudnya dia berani atau enggak untuk menyatakan apa kayak. Berarti coba dulu. Lululah. Maksud aku emang harus dikatakan dengan kata-kata, apakah dengan sikap gak cukup, udah nunjukin gimana? Ya kan kamu baik juga orang gitu. Tapi kan beda lah. Ya kalau aku kan orangnya gak terlalu peka banget, jadi gimana dong? Verrel mengaku tidak mau menyatakan cintanya kepada Natasha jika di depan kamera. Putra sulung Vena Melinda ini menandaskan, jika memang dirinya sudah menunjukkan rasa sayang dan perhatian, seharusnya Natasha menyadari kalau itu adalah isyarat bahwa ia memang mencintai Natasha. Aku kalau kita sayang sama orang, kita peduli, itu kan nggak harus kita umbar-umbarkan di depan semua orang. Aku sayang sama dia atau aku cinta sama dia, cuman dengan perhatian kita ke dia, bagaimana kita memperlakukan dia, seharusnya di antara kita berdua pun juga bisa ngerasain itulah. Makanya aku bingung kalau yang kamu rasain gimana? Kan gitu, dia gak pernah ngomong sih. Kok gak pernah ngomong? Ya maksudnya sekarang kamu nanya tapi sendirinya gak pernah ngomong. Lo kan gak nanya doang, yang kamu rasain gimana? Ya udah kamu rasain sendiri aja coba. Kok aku rasain sendiri? Kayak kamu yang ngerasain. Terus, jawabannya selalu kayak gitu emang, suruh orang ngerasain sendiri. Eh, kamu gak pernah bilang soalnya emang kamu nungguin? Enggak, gak nungguin kok. Enggak. Maksudnya aku, ya udah biar waktu berjalan sendiri. Terkait hubungannya dengan Natasha, Verrel sendiri mengungkapkan jika kedua orang tuanya tidak mempermasalahkan kehadiran.